Masih dalami ya, fokusnya perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan terhadap 6 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Bapak Kapolri yang terkait pasal 359 dan atau 360, kemudian dan atau pasal 103 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2022. Hari ini sudah dilayangkan surat panggilan kembali, ya rencana hari Selasa akan dipanggil untuk dimintain keterangan lagi oleh penyidik. Ya, langkah-langkah selanjutnya nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan apabila saya sudah mendapat informasi dari tim penyidik Polda Jatim dan Bareskrim.